Sebenarnya kita ada pengetua AF di studio. Abang Edri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, bang, first kali kita nak ucapkan tahniah sebab telah menjadi pengetua. Ya, terima kasih. So, berapa lama dekat maktab perguruan? Saya pengetua tak bertauliah. Tak bertauliah. Terus masuk je. Pengetua Akademi Fantasia. Kita bagi tepukan sikit, guys. Come on. But are you happy? But are you happy to be on board to train this newcomers? Oh ya, sebenarnya ada kelainan pasal selalunya konsep orang kata konsep pengenalan ya. Yes. Pengetua baru diumumkan ketika itu. Bukan. Tapi saya sendiri meminta kerjasama pihak produksi untuk menyerapkan saya lebih awal. Kerana saya tak nak ada yang terbagus, yang bagus-bagus ni terbocor daripada pemilihan saya. Jadi saya masuk daripada minggu pertama. Betul. Jadi minggu lepas ialah konsert penentuan yang kita ada 16 dan kita trim down kepada 12. Ya. Jadi yang 12 ni saya rasa yang mempunyai potensi untuk bertanding dalam Akademi Fantasia ni. Dan sememangnya perjuangannya bermula pada hujung minggu ni lah. Konsert pertama pada hari Ahad nanti jam 9 malam. Tapi macam untuk anda semua petanda-petanda mengajar, macam mana dalam masa yang sangat singkat untuk terus tengok siapa yang bagus, siapa yang tidak untuk kekal pemilihan 12? Buang 4 orang tu daripada? Daripada saya, pihak tenaga pengajar dan pihak produksi. Kerana kita menilai bukan saja dalam konsert tersebut. Kita menilai juga dari segi persediaan mereka dalam diary yang kita boleh saksikan setiap malam. Agak singkat kan masa tu? Memang, tapi sebenarnya kalau bagi saya, kalau sebagai tukang masak, kadang-kadang kita kena tahu tak ramuan dia. Ingredient dia tu kita dah tahu. Apa yang nak masak. Apa yang ada, apa yang dia ni tak ada. So, betul lah, 4 orang yang tak dapat meneruskan perjalanan ini adalah yang memang sepatutnya disingkirkan. Saya ada soalan panas juga. Bila masa saya menonton, menonton konsert penentuan tu dengan tim produksi sebab saya tengah on set Titanic movie. Jadi masing-masing daripada masing-masing. Jadi mereka mengatakan bahawa dah sekian lama AFR ini kan, dia orang kata memang sebenarnya at the end of the day they want someone yang with voice and full package. Macam kita tengok dalam industri, kita kena faham apa kehendak peminat. Selalunya ada beberapa faktor, ciri-ciri yang diperlukan. Memangnya bakat yang paling utama. Betul. Nombor dua, bagaimana mereka present themselves. Mereka tampilkan diri. Mungkin kadang-kadang walaupun mungkin dari segi paras rupanya tidak begitu, tapi dia pandai berinteraksi dengan peminat untuk mendapatkan hati peminat. Dan ketiganya semestinya disiplin. Itu memang sebenarnya itu yang utama sebenarnya. Kalau you tak ada disiplin, datang lambat, kerja tak disiplin. You bakat macam mana pun, cantik macam orang mana tak pun, tak boleh. Orang tak nak kerja dengan kita. Tapi yang macam kembali kepada yang tak dipilih tadi, kalau saya nak ulangkan sedikit. Boleh. Sebenarnya dia orang bagus. Cuma kita kena faham, setiap minggu kita perlu singkirkan malangnya. Kita we're looking for one winner saja. Nama pun pertandingan, pahamlah. Lepas jadi, tu AM ni pun bukan baru satu musim, dah berpuluh dah. Ini terakhir dari yang dah terkeluar. Kesian jugalah sebenarnya. Tapi boleh cuba lagi bang. Bila macam ada rezeki. Saya suka bila macam Idri tampil dengan karakter pengetua yang sangat sporting. You know, because lagi dekat dengan jujur mereka di sana yang muda-muda semua. Kerana saya rasa yang penting benda ni kreatif. Kita harus sentiasa enjoy. Kita sentiasa happy. Let loose. Kerana cara saya sendiri pun begitu. Saya tidak mau mengarah dan menyuruh mereka mengikut apa yang saya cakap. Benda tu kena datang daripada diri dia juga. Betul. Acuan mereka sendiri kan. Jadi saya punya approach lebih kepada saya nak jadi, I want to be your friend. Maksudnya, dan baru dia orang selesa untuk bekerjasama. Betul. Ini kejap lagi garang-garang sangat. Macam back to school betul kan. Pengetua betul lah. Tak syok lah. Tapi saya ada simpan rotan dalam poket. Wow. Kalau diperlu bukan saya akan keluarkan rotan. Cuba try rotan Nabil sekarang. Dia budak baik tapi dia nampak tak? Kau yang nak kena rotan ni. Okey, kita ada sebenarnya soalan daripada Twitter. Kita ada buat tanya hashtag tanya Edri kawan biasa. Tanya Edri kawan biasa. Kita ada soalan-soalan daripada media sosial sebenarnya. Okey, apa dia ada soalan yang kita daripada Nabila Boring. Nabila Boring. Boring. Nama dia pun tak boleh. Sebagai pengetua, bagaimana Adi menggalas tanggungjawab yang berat itu? Okey, semestinya memang. Kerana saya dah kebiasaan saya dalam kehidupan seharian, saya tugas harian sebagai seorang profesional, seorang penerbit. Memang tujuannya untuk membimbing artis baru. Ajar nyanyi, ajar persembahan, tampilkan, nasihatkan bagi artis macam mana nak image dan sebagainya. Betul. Jadi AF-nya perbezaannya kita melatih sekaligus ramai. Sekali serentak 12 orang nak kena latih. Jadi apa yang saya gunakan tekniknya lebih kepada memberi tips kepada mereka untuk apa yang boleh perbaiki diri. Jadi siapa mereka yang dapat kecap, dia ikutlah. Siapa yang tak dapat, tertinggal lah. Semestinya lah. Okay, next one. Imaru
12. Imaru 12. Apa pendekatan yang Mr. Ari ingin lakukan bagi menghasilkan penyanyi yang lebih berpotensi dan berkualiti? Okey, bagi saya peminat sentiasa nak mencari artis-artis yang baru dan mempunyai identiti. Kita tak mahu klon mana-mana artis yang di luar sana. Yes. Jadi apa yang saya utamakan pertama kali di press conference, saya cakap saya mahu peserta-peserta ni, student ni semua berkarya cara mereka tersendiri. Berkarya bukannya saja dari segi menulis lagu, itu bukan semua orang mempunyai bakat begitu. Tapi memilih pakaian kostumnya, wardrobe, nak tarian dan semua punya penampilan dia. Ya, itu pun satu karya sebenarnya. Pandai. Macam kita lah, kita pilih sendiri kan fashion sendiri kan. Nampak? Okay, thank you so much. Thank you so much. Itu dia perkongsian pengetua Akademi Fantasia 2015. Jadi jangan lupa saksikan konsert AF setiap hari Ahad. 9 malam ni, konsert pertama. Konsert pertama ni. Ini yang anda start undi ni. Yeah. Afundi semua kat sini lah. Yeah. So, thank you so much. See you again, abang.